turut berkontribusi dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, tim penggerak PKK Kabupaten Pati gelar pelatihan pembuatan kue yang ditujukan untuk anggota PKK Desa Taman Sari di lokasi sasaran TMMD. Tim penggerak PKK Kabupaten Pati gelar pelatihan membuat kue dalam rangka mendukung pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, tim penggerak PKK Kabupaten Pati ajarkan cara membuat kue zebra kepada anggota PKK Desa Taman Sari. Nyonya Sudiono, utusan dari PKK Kabupaten Pati, mengatakan dengan adanya pelatihan tersebut, anggota PKK setempat dapat lebih terampil dalam membuat kue yang dapat dikembangkan untuk usaha agar penghasilannya dapat bertambah. Kami datang ke sini dalam rangka acara TMMD di Desa Taman Sari, di mana kami memberikan keterampilan yaitu membuat kue zebra. Sangat senang sekali Mbak, karena memang kami, tujuan kami memang memberikan keterampilan bagi ibu-ibu yang ada di desa ini supaya mereka dapat mengembangkan atau bisa untuk mencari penghasilan dengan hasil tadi. Sangat mengapresiasi sekali, ya, sangat senang, dan kami dari tim PKK Kabupaten juga mendukung ya, kegiatan yang ada di desa ini, terutama kegiatan TMMD yang ada di desa ini. Kami sangat mendukung sekali, Mbak. Dan untuk kedepannya nanti kami memang setiap tahun akan memberikan keterampilan lagi. Mulai dari persiapan bahan hingga cara membuat, anggota PKK Desa Taman Sari mengikuti arahan dari tim penggerak PKK Kabupaten Pati dengan baik. Tim Liputan, Bandung TV.